Lihat guys. Orangnya Masya Allah tabarakallah, Festi. Lihat nih Masya Allah. Jengkol. Kok yang Mbak Inem? Ya Allah, cari nisan kok yang Mbak Inem. Jahat temen ini. Tak coret dari daftar warisan kamu ya. Gue tak gawonan. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di Bali. Masya Allah Bali panas pol. Pol-polan wes pokoknya teman-teman. Nah, jangan salah fokus ya. Ini aku pakai bajunya Onti Inces dan ini celana yang aku nitip ke Onti Inces. Aku enggak bisa masuk kamar karena anak-anak masih tidur, Bang Daniel masih tidur. Kayaknya anak-anak kecapean ya. Karena kan perjalanan mereka tidurnya cuma sanyut-sanyut. Bang Daniel itu malah enggak tidur sama sekali di pesawat. Aku tidur ya paling sanyut-sanyut gitu, teman-teman. Anyway, jadi hari ini aku ada teman aku datang ke sini, cuma satu orang aja sih sebenarnya sama suaminya sama anaknya. Terus juga nanti kita juga kedatangan Tante Uci juga karena aku sedang berada di Bali. Jadi Tante Uci mau ke sini. Jadi makanya kenapa aku order catering, guys. Aduh, ini abot, coy. Ayo melaku ya. Panas soalnya, ayo ke sana ini. Anak-anak masih tidur. Sebelah situ. Ini kamarku. Anak-anak masih tidur. Ya. Abaikan. Ini banyak yang udah nyelengkrah, teman-teman. Coy, tolong lah. Kayak Mbak Inem. Kayak Mbak Inem. Ya Allah, cari nisan kayak Mbak Inem. Jahat temen ini. Tak gawonan. Tak coret dari daftar warisan kamu ya. Gue tak gawonan. Aduh, apa coy? Aduh. Oke, apa? Anyway, jadi ceritanya aku kelupaan. Kelupaan apa namanya? Beli kayak order catering ini, kelupaan order nasi. Jadi nasinya itu adanya cuma satu bakul ini. Dan aku akhirnya order nasi di Gojek. Kita mau lihat kira-kira ordernya menu apa aja. Kalau yang ini dari Gojek Mart, GoMart. Karena aku order kayak minuman-minuman. Kita lihat. Masa ngonain ngos-ngosan. Asem tenang. Oke, jadi ini aku order di catering. Kebetulan ownernya catering ini itu ternyata orang Banyuwangi. Aduh, aku seneng banget menemukan catering orang Banyuwangi di Bali gitu. Happy, jadi sudah 100% halal ya, teman-teman. Ini tuh aku ordernya udah dari beberapa hari yang lalu. Nah, nasinya. Nah, jadi ini nasinya. Ternyata beliau itu tadi aku tanyain, "Mbak, ada nasi?" Aku kelupaan, Mbak. Mau bilang mau order nasi. Ternyata beliau adanya cuman ini aja. Ini cuma 10 porsi, teman-teman. Ya. Tamu kita nggak banyak, tapi keluarga kita banyak. Oh ya, by the way, barangkali teman-teman ada yang menanyakan lagi, kok ini adiknya yang lainnya kok nggak ikut? Meskipun aku udah jelaskan di video sebelumnya, jadi aku mau jelasin lagi, siapa tahu ada teman-teman yang belum nonton video aku sebelumnya. Jadi holiday ini itu, liburan ini itu tidak terplanning. Ini itu planningnya itu dulu sebelum nenek aku meninggal, yang ikut ke Bali ini cuma Onti Inces aja, udah cuma Onti Inces tok teman-teman. Dulu itu awalnya Onti Inces itu kesini ke Bali itu cuma naik travel aja gitu kan. Tapi karena waktu itu kan ayah ibu harus standby ngurusin nenek aku yang udah 100% lumpuh gitu ya. Jadi nggak bisa. Kalau Elvin emang dari dulu itu udah nggak bisa karena dia udah harus masuk kampus ya. Kalau Onti Ika ini sebenarnya nggak bisa. Karena ibu mertuanya itu kan juga nggak bisa ngapa-ngapain, lumpuh juga teman-teman. Jadi kebetulan saat ini itu ibu mertuanya Onti Ika dibawa ke rumahnya kakak iparnya, berarti mase suaminya Onti Ika, untuk berobat ya, untuk berobat. Jadi sampai bulan depan gitu. Makanya kenapa waktu itu Onti Ika udah bilang nggak bisa ikut gitu ya. Terus ternyata kan kalau Onti Indah udah pasti nggak bisa karena kan dia guru, jadi harus ngajar. Kalau bukan liburan sekolah dia nggak bisa. Cuma setelah nenek aku meninggal, otomatis kan ayah sama ibu kan udah nggak ada yang dijagain. Kalau Elvin kan
nggak perlu harus ada orang tua di rumah standby, kan dia kuliah gitu udah gede juga. Jadi aku bilang sama Akung sama Uti, ayolah ikutan ke Bali. Terus aku tanya sama Unti Ika, ayolah Unti Ika ikut. Ternyata ya wes lah, karena kan cuma berapa hari tok, kan nggak lama teman-teman. Gitulah intinya. Ya barangkali ada teman-teman yang yang menanyakan kenapa kok nggak full keluarga gitu loh. Anyway, kita ke catering dulu, soalnya takutnya nanti Tante Uci datang terus temanku datang ya. Oh wes teko. Oke, sebentar. Lah ndi? Oh, sik tas teko. Tante Uci udah datang. Ayo kesini. Kok kamu enggak ngomong sih? Barusan. Ini videonya no cut no edit enggak sih? Bukaan, Fir. Masa? Wow, ternyata sebentar wow, panas. Sebentar. Ternyata Tante Uci udah datang. Bukaan aja, motornya suruh masukin. Tutupin aja, wes, tutupin. Kan enggak iso masuk. Kan enggak iso masuk motornya. Kita tunggu di sini aja, wes. Tamu agung datang. Tuh kan udah halo. Suruh masukin aja. Uang dikongkon. Kenapa dia enggak bilang kalau Tante Uci udah datang? Aduh, Bali panas banget, teman-teman. Panas. Aku enggak bisa ambil kacamata karena di dalam kamar juga. By the way, aku mau bilang ya, aku masuk dicokoti nyamuk, Rek. Lihat. Nyamuk tuh. Di. Ini lagi tuh. Gimana ini? Terus semua badan aku juga terlalu manis. Orangnya terlalu manis. Ini kaos sebenarnya panas banget, teman-teman. Kaosnya Onti Inces bukan kaosku. Panas banget, tebel ini soalnya. Selamat datang. Nyamuk. Gawa apa maneh wong iki. Oh ya. Apa kabar? Agak kurus sedikit rasanya. Oh, agak kurus. Kamu goal-goalnya kamu kan ketemu aku harus kurus gitu ya. Enggak kurus. Ini udah agak kurusan kok. Apa ini? Nyonya testernya. Ki di tak gawe. Tester. Oh, buat. Tester kali oke. Apa kuwi? Tester piro iku? Tester. Dike ana tester e. Nyoh besti. Ya Allah. Nyoh ketemu sama besti. Iki opo meneh ya Allah. Kebetulan aja ini. Ah mesti kebetulan terus, Mbak. Kebetulan serba kebetulan. Ayo masuk ayo. Ayo thank you ya. Ini aku order semangka. Karena aku tadi order di Gojek enggak ada. Ayo masukin aja lah. Ini sebenarnya tadi tuh kemarin tuh sama mbak-mbaknya mau dibersihin nggak hari ini? Aku bilang nggak usah karena aku males kemana-mana capek. Kita istirahat hari ini. Ketemu lagi Bu Ida. Ayo, delok nih. Di rumah. Loh kok nggak dijak ke sini sih? Aku dari kantor. Dia dari kantor. Panas gara-gara abis ini. Oh, Aurin. Lihat ini. Oh, prapremane sih panas malah. Panas sekali. Nah, ini cateringnya udah dateng. Tahu nggak aku order catering, masa lupa aku order nasi? Nah, terus Bi? Terus aku bilang, Mbak, masa nggak ada sama sekali? Ini ada paling cuma 10 porsi, Mbak. Ya udah itu. Terus aku akhirnya order Gojek. Nasi putih. Aku wes error, agak error, teman-teman. Ini aku order tempe. Ini ada tempe, terus ada dadar jagung juga. Tuh. Ini dadar jagung. Terus ini aku order ayam lengkuas. Oh, ayam lengkuas. Dan aku juga order lalapan. Iki opo iki HP-ne sopo iki? HP-ku. Ini kok lalapan? Aku order urap-urap, teman-teman. Ya. Ini urap-urap. Terus ini ada ayam bakar. Oke, ayam bakar ada lalapannya, terus ada sambelnya juga. Dan yang paling penting aku order sambel pete. Aduh, aromanya sambel pete kenapa enak sekali. Dan aku juga order jengkol balado. Teman-teman. Dan ini juga ada rendang juga. Nih. Oke. Ya Allah. Kenapa minyak-minyak itu enak ya?
gitu. Gagal diet, Es. Emang kamu diet? Emang kamu diet? Enggak, saya soalnya. Ini rendang akung itu kurang begitu, sebenarnya enggak gitu dibolehin makan ayam. Jadi makanya kenapa aku orderin sapi, rendang sapi. Tuh. Orang Bali enggak boleh makan sapi ya? Aku makan kok. Hah? Enggak semua. Oh, karena ada beberapa yang pusing biasanya sama ada tangan gitu. Bukan ini, enggak apa namanya, bukan karena agama. Enggak semua sih. Oh, cuma ada beberapa orang yang enggak boleh makan kaki empat, enggak boleh makan sapi. Temanku kan babi kan rat anu, apa kaki empat? Tapi kalau orang-orang yang kayak orang-orang yang kayak Oh, I see. Ini belajar pembelajaran ya teman-teman. Pengetahuan baru. Oh gitu, kamu memakan segala. Omnivora kamu. Oke, jadi ini aku order di GoMart. Karena sejujurnya aku tuh udah terplanning kan. Aku nggak mau keluar kemana-mana. Aku nggak mau melakukan aktivitas-aktivitas di luar villa. Kenapa? Karena aku capek guys. Seriusan capek banget. Anak-anak sampai sekarang udah jam berapa? Jam setengah 12 ya? Jam 12 masih tidur mereka. Saking capeknya. Ini aku order minuman. Ya seperti biasa. Ini mas pokoknya yang dingin-dingin. Aku juga order air kelapa juga. Nanti kita tata-tata dulu ya. Oke. Terus ini nanti, ini aku nitip Tante Uci. Karena tadi aku order sama masnya yang ini, apa, gojeknya. Mas ada semangka nggak? Nggak ada katanya. Nggak ngelewatin orang jualan buah katanya. Yo wes. Oke? Okay? Yo wes. Dan yang ini, oh ini bumbu urap-urap. Terus ini ada udang tempura. Oke? Okay? Alasan terus dia suka banget bawa-bawa kayak ginian. Ya Allah, terima kasih banyak. Ini buat siapa? Oh, buat aku. Oh, buat semua. Dia enggak kebelin kita kurus. Iya, kayaknya enggak rido banget ngelihat ada orang kurus loh. Makanan terus. Thank you so much loh. Ini apa? Ya Allah, ini pasti Bang Daniel kalau ngelihat makanan-makanan kayak gini. Oh, ini ada chiffon. Cake. Ini kira 15.000. Kamu masih kerja? Ini berarti kamu cuma lunch break? Iya, aku dari tempat ngecek ekspor. Terus? Dan balik lagi. Jam berapa nanti kamu balik kerja? Terus kamu pulang-pulang kerja ke sini nggak? Nggak tahu. Ya ampun. Kalau ke sini malah aku tak jemput anakku dulu. Kamu bentar lagi nggak ketemu aku lagi loh. Loh ya makanya lama banget. Ya kan? Ini ada cake. Ya, tapi kan... Gimana? Oh ya, terima kasih banyak Tante Uci. Itu apa? Ini titipan Mbak Rizka. Oh, titipan Mbak Rizka. Oke, jadi ini sebegini banyak makanan, kayaknya nggak rido banget ngelihat ada orang kurus ya. Nanti kan mau jalan kaki guys. Oh iya sih, kalau jalan kaki dibakar lemak. Oke, kalorinya yang dibakar ya. Oke, kita rapi-rapiin dulu. Ini rotinya anak-anak buat sarapan. Loh. Kipet ini bisa minyaknya dianu. Nah, ini kalau di Inggris aku bikin sendiri. Kalau di sini semua serba beli ya. Lagi liburan, coy. Liburan mosok dikongkon masak-masak. Kalau ada yang gampang kenapa pilih yang ribet ya kan? Senengane Tante Uci. Tante Uci itu bilang gini, aku pengen masakanmu, jarene. Ngimpi yo. Kalau kamu ke Banyuwangi itu baru aku masakin ya. Kapan gitu. Ya, yuk kapan? Ya, yuk ndang atau Mbak ndak ke Banyuwangi. Tapi kalau ke Banyuwangi harus ada aku. Takutnya gak gak keopen engko nek gak enek aku. Kalau ini it's okay, coy. Enggak, soalnya sambel itu harus ada minyak. Oke. Okay. Pakai mangkok aja deh kayaknya kalau itu. Wow, kenapa yang berminyak-minyak itu selalu nikmat luar biasa gitu? Iya kan? Sebentar. Tante Uci suka makan apa? Semua. Jawaban semua makan gitu. Nih. Lihat. Masya Allah. Ki pedes ora yo?
aku minta sama orangnya pedes. Kan si mbaknya kan tanya, ini mau pedes semua enggak? Aku bilang kecuali sambal petai sama jengkol, yang lainnya jangan. Soalnya kan ada perbule-bulean. Ini disimpan kayak ya, nah ibaratnya ada. Nah, lebihan mak-mak. Ada tisu enggak? Dicuci. Ih, copot eh. Ini ayamnya apa dibiarin aja ya? Di sini ya ayamnya. Piringnya enggak banyak soalnya. Iya, ininya aja. Keringan ya, ne, mari. Iya, kalau yang keringan ya. Dicuci ini. Ininya aja. Nih, teman-teman, menu favoritnya Eke. Jengkol balado. Iki pasti ini banget, pedes banget. Gak enak meneh ya ikine ya. Ini kayaknya ayam lengkuasnya biarin aja, wes. Ini. Wow, ini ayam utuh, teman-teman. Bentar ya. Nih, tuh. Ayam utuh. Bentar. Ini Tante Uci. Mendoan. Aku ordernya tempe goreng, tapi dikasih itu ya wis lah padha ae. Eh. Ulala. Tuh kan. Anggap aja aku yang masak ya. Oke. Okay. Masih ada, oh ini buat urap-urap. Eh, ada piring kayak gini lagi enggak? Piring gede. Enggak, piring gede. Iku nek ibu iku. Akong lagi coba duluan, akong lagi ngirisi nganu. Akong lagi potong-potong. Apa iku jenenge? Semongko. Akong itu pinter di dapur ya. Pinter masak. Apa? Eh, Tante Uci, tolong Tante Uci cek tekelono. Ini. Sek kene. Aku mau ngaduk urap-urap. Tapi kita enggak ada apa namanya? Enggak ada sarung tangan. Jadi kita pakai ini aja. Ini nyamuk toh. Iya, delok niki lho. Seluruh ini suka banget sama darahe wong Inggris. Manis ya. Kenalan dia. Kenalan. Ayo blelet-blelet noh. Nah, ngene ngene. Nah, wes. Wes wes iki wes, mari wes. Nah. Wong Bali diajak ngomong bahasa Jawa ya. Ben pinter. Nah, teman-teman, ini bumbu urap-urapnya kita campur. Lala, kita nyampe Indonesia langsung disambut dengan makanan-makanan yang luar biasa. Wow. Cih. Enak iki koyoke aromane sih enak. Aku arep niliki. Lambeku wis gatel iki. Pada lapar. Oke. Sek bumbune. Iki ki sing masak chef toko Inggris iki rek. Maksud saya sing mempersiapkan. Tak cobain ya, dikit ya. Sebelum disuguhkan sama tamu itu harus coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Mantap. Bu, kenikirnya enak, Bu. Uti suka kenikir. Oke, Bos. Koyo aku tahu apa yang harus aku lakukan. Nih, teman-teman, ini udang aku udah cuci tangan ya. Ini udang tempura. Cuma masalahnya kalau udang tempura itu ya harusnya makannya digoreng langsung di maem nek ora wis kaples. Apa bahasa Indonesianya kaples iki apa? Melempem, melempem. Nah. Enak koyoke. Enak masakane?
Tapi kita masih belum cobain semua ya, sebelum kita review. Enggak, ini kan sing masak. Oh. Uci iki lidahnya ini lho. Tante Uci itu semuanya yang penting enak wis lidahnya podo lah, anggap aja sama ya Tante Uci. Oke. Jadi ini karena dadar jagungnya oke, tak pindah ke sini. Ini piringnya dipakai untuk jengkol aja ya. Aku wis lapar, teman-teman. Kalau Uci rumahnya Pedungan. Ya. Kalau dari simpang 6 ini jalan yang Akung itu semua Bali tahu by the way ya. Dulu Akung itu pernah kerja di Bali. Jadi kalau teman-teman ngelihat Akung kok mbiyen kerjane opo sih? Kok iso opo ngerti Bali? Karena Akung pernah kerja di Bali. Ini yang film kiri itu ya. Katanya Akung bisa nyetir ke Bali. Ya memang Akung itu pekerjaannya melanglang buana, teman-teman. Lihat guys. Masya Allah, tabarakallah, besti, lihat nih Masya Allah, jengkol. Ya Allah, iku, segini nasibku lagi. Iki wes, bahaya iki. Bahaya. Mesti aku lek mbak jam balik, bebutku munggah. Alah, amu gayane, masa sih dia yang disalahkan aku. Sudah di kambing hitam mbak Dian. Kambing hitam, tok ah. Wah iya, mbak jam balik berarti kurus ya. Yo panggai. Enggak, aku jadi tadi dari kambing hitam mbak Dian. Soalnya mangan terus ya. Enak, Tante Uci udah lapar kan? Malam siang ini. Ini malam siang, ya Allah. Enggak, Mbak, ini buka puasa. Mari ini tak tangek no. Puasa setengah hari. Puasa setengah hari. Nih. Ini ayam lengkuas. Ada sambelnya juga. Oke, tapi ayam lengkuasnya biar di sini aja, wes. Karena tempatnya enggak cukup, teman-teman. Oke, ini kita singkirkan dulu. Ini nasinya masih ada. Nasinya, guys. Ini nasinya sama ini. Masa wong order catering lali order sego.